bisa dipakai semua. Oh, yang ini demam. Takutnya ini udah. Jeleknya gimana sih, Dok? Ini. Pakai bersihin agak lagi atau. Coba ya. Cuman biasanya semakin bagus makanannya kucing enggak suka. Karena biasanya ini Bu enggak pakai pengawet. Sorry, Nak. Tuh, agak sedikit. Kenapa sih? Infeksi. Ya tuh. Yang sariawan. Sariawan. Nanah ini. Tadi pagi tuh nggak mau makan, Dok. Tadi pagi saya kasih makan tuh nggak mau. Terus saya lihat kok bengkak gitu. Gimana, Dok, kalau gitu? Dikasih obat dulu biar nanti. Berenang, Pak. Rawat dulu aja ya, soalnya di... saya nggak tahu harus. Nanti biar lebih ini. Iya. Di terapi juga. Berarti agak lama nggak apa-apa kali ini ya? Iya. Datang. Iya. Tapi bisa sembuh, Dok? Insya Allah bisa. Kalian kalau itu buat ini juga iya nanti terakhir Bu biasanya jadi ini dulu disembuhin iya. Biar nafsunya bagus dulu nanti baru penyembuhan ini sih ketombe sih kebanyakan jemurannya tuh kayak ketombe gitu. Udah saya mandi, udah saya kasih revolution juga. Udah kasih revolution juga? Iya, udah. Tapi kok nggak ada perubahan ya? Banyak ya. Makanya kan katanya revolution bagus gitu. Harusnya bagus, Bu. Iya. Satu kilo 20. Sehat ya neng ya. Tadinya nggak ada itu kali burung itu udah gak mendingan udah nunggu. Cuma ngilangin dirinya susah. Setiap hari disisirin, saya sisirin setiap hari. Sisir yang itu kan sisir yang buat tutup. Iya pakai itu yang kecil itu segini. Apa tuh? Ketombe Bu. Iya jamur. Jamur. Soalnya beda sih. Iya. Beda sih ketombe sama jamur, sama kutu. Kutu dia gerak pasti. Cuman ini darah dijikat dulu. Ada kutunya juga. Saya kasih. Apa namanya? Virgin coconut oil itu. Terus saya sisirin gitu. Yang ini dulu itu yang disembuhin. Iya. Lama enggak dong kira-kira? Nanti secepatnya. Kirim SMS ya. Iya. Iya. Ingin tahu perkembangannya gitu. Nanti dipotongin juga Bu. Iya. Bruno. Udah diam di sini ya. Tinggal dulu ya Bruno. Ya biar sehat ya. Sehat mana ya?
Dibuka. Kemana aja BRUNO'S, kemana aja BRUNO'S.